Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Vlog Buin, vlog sehari-hari yang bikin senang hati. Masih dalam suasana lebaran ya sederekku ya. Kali ini Buin juga masih mudik di Ponorogo ya. Ini sekitar lebaran kelima hari. Bu Wiwin mau anak-anak tuh tadi ngajak Bu Wiwin jalan-jalan sederek ya. Kita mau jalan-jalan ke pusat kotanya Ponorogo ya. Di situ tuh ada alun-alun, terus kayak ada tempat-tempat wahana-wahana pembelanjaan yang di situ itu ada yang namanya tempat bermain begitu sederekku ya. Oke sederek, sebelum kita lanjut videonya jangan lupa yang baru aja nemukan channelnya Bu Wiwin, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan yang sudah selama ini mantauin, mantengin terus YouTube-nya Bu Wiwin, Bu Wiwin ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah memudahkan segala urusan sederekku semuanya. Dan semoga Allah memberikan rezeki melimpah berkah yang sebanyak-banyaknya buat sederekku semuanya dimanapun sederek berada. Oke, kali ini Bu Wiwin sudah sampai ya di tempat kayak toserba gitu loh. Kalau dikatakan mall, ini bukan mall karena hanya satu lantai aja. Kayak toko serba ada tapi gede banget. Namanya itu adalah Keraton Ponorogo sederek ya. Karena ya di sini kalau mau, karena Bu Wiwin tuh di Ponorogo tuh rumahnya nggak terlalu di desa sih, lumayan agak kota. Jadi jarak tempuh antara rumah ke Keraton Ponorogo itu kurang lebih hanya 5-10 menit sudah sampai sederekku semuanya. Karena kenapa harus ke sini? Karena di sini tuh permainannya banyak dan anak-anak tuh cukup bermain di sini aja, anak-anak udah seneng ya sederekku ya. Kita nggak perlu kemana-mana lagi, kita beli koin aja di sini yang banyak. Udah gitu aja deh, yang penting anak-anak seneng sih. Bu Wiwin kalau anak-anak seneng kan Bu Wiwin juga ikut seneng ya sederekku semuanya ya. Tuh Bu Wiwin kemarin beli koin itu sekitar 40 koin ya. 40 koin tuh kalau nggak salah harganya kurang lebih 50.000 ya sederekku ya. Dengan uang 50.000 itu tiga anaknya Bu Wiwin yaitu Hana, Arsa, dan Anta itu mereka udah seneng banget, udah capek main di situ sederek ya. Nah ini mereka masih mau milih-milih, bingung main apa karena begitu banyak banget permainannya. Mereka masih milih-milih, nggak tahu tuh gimana tuh mereka tuh. Nah ini di seberangan dengan toko ini tuh juga ada alun-alun kota Ponorogo ya sederek ya. Sayang banget Bu Wiwin tuh kemarin nggak mampir ke situ, karena kenapa? Ini tuh Bu Wiwin tuh berangkatnya udah sore, sore banget kan. Jadi kalau mau mampir ke alun-alun tuh udah malam. Dan kan ya kayak gitu kan, kalau malam tuh anak-anak udah pada capek dan anakku yang paling kecil di atas juga udah tidur. Ya benar nggak sih sederekku semuanya? Nah, kita mau mainan dulu ya sama anak-anaknya Bu Wiwin. Kita bersenang-senang dulu hari ini. Karena bagi Bu Wiwin kalau anak-anak senang itu Bu Wiwin juga ikut senang, dan Allah juga lebih membukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya kepada Bu Wiwin, kayak gitu sih sederekku. Karena ini suasana lebaran, Bu Wiwin itu kurang bisa membikin video yang gimana-gimana ya sederek ya, karena itu waktunya juga dibagi-bagi kan. Bu Wiwin juga di sini tuh harus silaturahim ke rumah saudara-saudara, ke rumah tetangga, dan ke rumah kakak-kakak, nenek-nenek seperti itu ya sederek ya. Kan karena kalau di Ponorogo ini kita mau lebaran sampai lebaran 5 hari pun, yang penting belum lebaran ketupat, itu silaturahmi anjang sana antar rumah itu masih dilakukan ya. Jadi nggak cuma lebaran sehari atau dua hari, tapi dari lebaran pertama sampai lebaran ke-6 itu masih rame banget deh pokoknya. Kalau di rumah sederek gimana? Di rumah kalian apakah juga sama kayak tempatnya Bu Wiwin? Apakah cuma satu hari aja ramenya apa gimana? Coba dong di share sama Bu Wiwin biar kita berbagi pengalaman, biar
Walaupun kita nggak saling bertemu, tapi setidaknya kita tahu kan bagaimana keadaan di sana, bagaimana keadaan suasana Lebaran di sana, seperti itu sederetku semuanya. Pokoknya Bin ucapan makasih banyak ya atas dukungan kalian selama ini, karena kalau nggak ada sederetku semuanya dimanapun berada ini yang dukung Buin, Buin nggak mungkin bisa seperti ini, punya subscriber sebanyak ini juga nggak mungkin. Pokoknya Buin ucapkan terima kasih banyak. Buin nggak ada apa-apanya tanpa kalian semua di luaran sana ya sederetku semuanya. Makasih banyak, semoga Allah membalas semua kebaikan sederetku semuanya ya. Ini Buin juga sama Pak Wawan nggak mau ketinggalan. Buin mencoba main basket sama Pak Wawan ya. Maklum dulu waktu kecil tuh kan gak ada permainan seperti ini ya saudara ya. Jadi kini udah tua malah pengen main kayak gini. Ini Buin lagi main sama Pak Wawan. Kemarin setelah Buin sama anak-anak bermain di sini, Buin itu sebenarnya sempat kita jalan-jalan ke apa namanya jalan yang baru, karena di situ tuh dibangun lampu kayak lampu merak gitu, bagus banget. Tapi sayang banget Buin tuh nggak bisa apa videoin ya saudara ya, karena tuh sudah malam dan ya seperti ini. Alhamdulillah HP-nya Buin tuh kalau buat syuting malam itu gambarnya kurang jelas, masih agak buram kayak gitu, jadi Buin nggak sempat videoin. Dan juga kemarin kita sempat makan-makan bareng di ayam geprek ya sederek ya. Kita makan bareng di situ semuanya satu keluarga. Dan lagi-lagi juga Buin gak bisa videoin karena aduh ya kayak gitu kan, namanya juga Lebaran, tempat makannya udah rame banget. Terus di atas itu lari kesana kemari, kesana kemari. Jadi aku tuh mau videoin tuh gak bisa. Ya udah jadi Buin ini cuman videoin tentang anak-anak bermain aja di sini ya sederek ya. Kemarin juga aku tuh jalan-jalan kayak gini tuh nggak bisa berangkat satu motor sederek ya, karena Buin tuh kan anaknya sudah 3, jadi kalau mau naik motor itu kurang tempatnya, kasihan. Jadi kemarin Buin juga ada ajak adiknya Bu Wiwin ya, namanya itu adalah Om Fahmi kan kemarin. Jadi Buin tuh kita bawa 2 motor, Buin tuh boncengin Dek Ata sama Dek Arsa, dan Om Fahmi tuh boncengin Kak Hana, seperti itu sederek. Ya doain aja suatu saat semoga Allah mengijabah ya. Oke, Buin punya bisa punya mobil, jadi Buin kan bisa jalan-jalan bareng sama anak-anak, terus kita bisa keluar bareng kayak gitu loh ya. Makanya dari itu sederekku semuanya, terus dukung Bu Wiwin ya. Jangan lupa pokoknya tekan tombol subscribe dan tonton videonya sampai selesai. No di skip-skip, jangan di skip-skip ya. Karena kalau di skip-skip itu jam tayang Bu Wiwin tuh nambahnya sedikit-sedikit. Kalau nggak di skip kan jam tayangnya nambah banyak banget ya. Dan itu wow, Bu Wiwin seneng banget pokoknya. Oke sederekku semuanya, mungkin sampai di sini dulu video untuk kali ini. Semoga sederekku semuanya berkenan sama videonya Bu Wiwin, dan sederekku semuanya terhibur sama videonya Bu Wiwin. Dan Bu Wiwin mohon maaf ada apabila ada salah-salah kata, apabila ada perkataan Bu Wiwin yang kurang berkenan di hatinya sederekku semuanya, Bu Wiwin mohon maaf ya. Dimaafin ya sederekku ya. Ah sederek baik banget tuh. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video-videonya Bu Wiwin selanjutnya, dan akan tetap ada terus. Semoga selalu ada dan semoga selalu menginspirasi kepada ibu-ibu semuanya di luaran sana. Oke sederek, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarange, dadah.